Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamna bi syariatin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَعِيدَ. صدق الله العظيم. Jamaah Jumat rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala serta selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya serta bersyukur tiada terhingga, karena alhamdulillah pada hari ini ruh kita masih bersemayam di jasad kita hingga kita sampai di awal tahun 2021. Itu adalah anugerah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, tak terasa kita telah berada di awal tahun 2021. Pada pertengahan tahun 2020, khatib telah sampaikan bahwa pengingat waktu sholat itu saat itu menggunakan lonceng, api unggun, bendera, teriakan selu di pasar, di gunung, di tepi-tepi dan pegunungan hanya untuk mengingatkan waktunya sholat. Namun setelah mimpi, dua orang sahabat yaitu Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab yang disetujui oleh Rasulullah setelah disampaikan pada tahun pertama Hijriyah, maka sejak itulah azan dikumandangkan dan disyariatkan sampai saat ini. Jamaah rahimakumullah, tema kali ini adalah pahala bagi muadzin dan yang mendengarkan azan. Pahala bagi muadzin sangat dahsyat dan luar biasa besarnya. Bagaimana tidak, kita semuanya melaksanakan sholat umumnya adalah karena mendengar azan. Rasulullah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Al-mu'adzinu yughfaru lahu bimaddi sawtih wa yashhadu lahu kullu rakbi wa yabis. Yang artinya, muadzin diampuni sejauh jangkauan suara azannya, seluruh benda yang basah maupun yang kering, yang hidup dan yang mati, yang mendengarkan azannya semua memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk seorang muadzin. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida' wassoffil awal sumalam yajidu illa yastahimu alaih lastahamu," kata Rasulullah. Yang artinya, seandainya orang-orang mengetahui pahala yang terkandung dalam mengumandangkan azan dan barisan yang pertama ketika sholat berjamaah, kemudian mereka tidak mungkin mendapatkannya untuk azan dan di barisan pertama sholat berjamaah.
maka memungkinkan mereka mengadakan undian atau lotre atasnya. Niscaya mereka melakukan lotre atasnya untuk mendapatkan hal itu, agar bisa mengumandangkan azan dan sholat di barisan pertama. Juga dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, beliau bersabda, lahu mislu ajri man shalla ma'ahu. Muadzin mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang sholat bersamanya. Yang berarti dalam qaul ulama adalah setiap orang yang sholat, musabab dia melaksanakan sholat karena mendengar azannya sang muadzin, maka ia akan mendatangkan pahala untuk seorang muadzin. Jamaah rahimakumullah, pahala yang mendengarkan azan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim dan Abu Daud, "Idza sami'tumun nida faqulu masalumai ma yaqul summa sallu alayya," kata Rasulullah. Ketika kalian mendengarkan azan, maka jawablah seperti apa yang diucapkan. Kemudian setelah itu bacalah solawat. Ketika muadzin Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya, kita ikuti. Pada yang pertengahan, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Itu anjuran Rasulullah. Dijelaskan juga dalam hadis Bukhari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah dan seterusnya, halat lahu safaati yaumal qiyamah. Yang artinya, barang siapa mengucapkan atau mengikuti menjawab azan, kemudian dia bersolawat kepada Rasulullah, selanjutnya adalah berdoa setelah mendengarkan azan, yaitu Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah dan seterusnya sampai selesai. Kata Rasulullah di sini bagaimana? Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, maka halal baginya mendapatkan syafa'atku di hari kiamat. Sungguh luar biasa pahala kedua ini, muadzin dan yang mendengarkannya. Jamaah rahimakumullah, sebagai penutup, Rasulullah bersabda dalam hadis yang sangat populer, yaitu irtanim khamsan qabla khamsin, hayata qabla mautik, wa sihhataka qabla saqamik, wa faragaka qabla syughlik, wa syababaka qabla haramik, wa ghinaka qabla faqrik. Manfaatkanlah atau pergunakanlah lima perkara sebelum datang lima perkara, yaitu hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, senggangmu sebelum sibukmu, mudamu sebelum tuamu, dan yang kelima adalah kaya atau berkecukupan sebelum kamu fakir atau miskin. Marilah kita perbanyak amal-amal kebaikan, termasuk mengumandangkan azan dan menjawab azan, serta berdoa setelah azan yang sangat ringan dilakukan, tapi pahalanya sangat dahsyat, karena syafaat Rasulullah menanti kita di yaumil qiyamah. Demikian khotbah yang sedikit panjang ini, semoga bermanfaat khusus untuk diri khatib, umumnya untuk jamaah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah,
Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin lil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwa Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahi akbar. Aqimish shalah.